Siang hari ini saya beserta beberapa pengurus KONI melakukan peninjauan venue kesiapan PON ke-21 2024 wilayah Sumatera Utara. Saya didampingi oleh Ketua Harian PB PON Sumatera Utara, Bapak Afifi. Kita melihat pertama Stadion Madya, kita melihat stadion sepak bola yang akan digunakan untuk upacara penutupan. Kita melihat gedung untuk martial art game. Kemudian yang berikutnya, saat ini kita berada di gedung bowling untuk pekan olahraga nasional. Secara umum, kesiapan venue yang dibangun oleh APBD, mereka rata-rata sudah siap. Berapa persen, Pak? Yang Bapak lihat, Pak? Yang saya lihat, yang venue-venue yang kami lihat tadi, 90%. Tetapi untuk stadion utama yang dibangun oleh PUPR, memang tahapannya hari ini memang baru 26%, tetapi ada kemajuan 7%, sehingga capaiannya 33%. Dan diperkirakan stadion utama itu akan selesai nanti pada bulan Agustus, tetapi diharapkan akhir Juli sudah selesai, sehingga bisa dipakai untuk persiapan-persiapan lainnya. Saya optimis Sumatera Utara bisa menepati waktu untuk penyelesaian venue-venuenya. Nah, sekarang KONI Pusat dengan PB PON Sumatera Utara, kita melaksanakan koordinasi rapat-rapat tentang teknis dalam penyelenggaraan event itu sendiri.